siang, Oke Jack. Oke. Dengan Pak Wawan ya? Iya, betul. Oke, siap. Naik. Ini siapa? Hah? Mau boncengan dua orang? Oh. Weh, Hah? Iya. Keprofesional banget sih. Eh, buruan telat. Tentang. Saya telepon teman saya dulu ya. Biasa nih anak magang. Lagi training. Halo, Pang. Wih, ceria banget hari ini. Iyalah, gue bebas dari dua Iqbal sekaligus. Kan gue dicerita tadi sama lo. Ah, bagian itu tuh yang gue belum ngerti. Jadi selama ini Iqbal itu sepupu lo? Bukan, kalau itu Iqbal yang udah di Oke Jack. Nah, yang ini Iqbal mau masuk Oke Jack. Kan Iqbal udah kerja di Oke Jack. Atau ah, capean lah. Gue. Katanya capek. Kalau capek biar gue aja yang ngambil. Enak aja, gue lagi semangat-semangatnya, no. Gue cuma capek sama lo. Halo? Ya, Bude? Ah, kelamaan nih. Biar gue ambil. Gimana, nak? Iqbal bisa kan masuk ke PJ? Wow, belum, Bude. Kok belum sih? Jadi kamu gak mau bantu saudara? Ini baru dapat kabar, Bude. Katanya udah kok, udah beres. Semuanya udah beres. Gitu. Kirim fotonya dong. Oke. Ya, Bude? Bukan foto kamu. Udah, Pak. Pang. Sini. Apaan? Apa sih? Lo bawa nih anak di motor lo. Konvoi sama gue. Ya, boncengin dia. Suara lu pelan. Ya, lo helm lo masih kepake. Oh iya. Gimana? Lo konvoi ikutin gue dari belakang. Boncengin nih anak nih, atuh. Siapa? Calon adik ipar. Yoi. Bude. Mas, bentar. Oh, dapat telepon. Bentar. Apa lagi sih ya? Halo, Asna. Ah, foto. Maksudnya difotoin gitu. Si Iqbal pakai kak. Tapi gimana ya? Ah, gue punya ide. Tenang, gue punya ide. Oke. Iya, Bude. Gagahnya, Bude seneng. Iya, gagah ya, Bude ya. Bude mau panggil dia buat antar-antar. Wah, Bude, kalau itu susah, Bude. Bude harus download dulu aplikasinya. Bude sudah download dong. Tapi Iqbal tuh lagi sibuk banget loh, Bude, hari ini. Aku aja susah ketemu sama dia. Oh iya, sudah. Bude panggil Oke Jack lain aja ya. Buat anterin nemuin dia. Bude, silakan masuk, Bude. Bude, ini adek, ini Bude, mamanya Iqbal. Bude tunggu di sini aja, biar ngadem ya, Bude ya, biar saya yang cari Iqbal ya. Gue mohon kerja sama lo, pokoknya kalau dia nanya, Iqbal udah kerja di sini ya. Ya, Bude. Adek, ya. Anak saya Iqbal gimana kerjanya? Profesional kan? Betul, Bu. Proporsional banget. Tong, ini gue ajarin untuk menjadi seorang pegojek yang profesional. Lu harus belajar keras. Keras gimana maksudnya, Bang? Daelah. Nih, contohnya. Lu kudu giat cari penumpang. Sama, nih.
kuda lu juga mesti bersih. Oke. Cara bersihin motor juga harus ada taktiknya. Jangan sampai lu buang-buang waktu. Oke, deh turun. Nih, lu pegang. Bang. Yuk. Cuci. Ya. Yeah. Eh, bang, ngantri dong. Gua udah langganan di sini nih. Mau langganan kek, mau apa kek, yang penting ngantri dulu. Sudah ngantri enggak? Iya, gua ngantri. Bang. Masa kayak gini sih pelajarannya? Nyela kan ngeselin orang, Bang, enggak boleh. Maksud gue juga bener yang kayak tadi begitu. Hah? Pokoknya lu mesti kuat sama pendirian lu, kagak boleh sampai diserobot. Lu pertahanin apa yang namanya hak lu, ya. Lah tadi abang kenapa ya langsung masuk aja? Ngetes. Oh. Iya bang. Adek, Iqbal itu cucu terakhir di keluarga besar kami. Oh, berarti bungsu ya bu? Pantesan. Pantesan apa? Pantesan. Pantesan apa? Pantesan. Cakep wajahnya, proporsional gitu. Adik tahu aja kalau Iqbal itu cakep. Tapi apa hubungannya bungsu dengan cakep?